yang Bapak lihat di sini, di situ nanti operation command center, Pak. Jadi posisinya itu akan ada di titik itu. Jadi pengoperasian kereta ini kan otomatis, Pak. Jadi akan dikendalikan oleh posisi di control center tadi. Ini kebetulan yang di tengah, Pak. Di bukan yang depan makabut, makanya bentuknya rata. Kalau kita Bapak nanti ke dalam akan lihat yang sudah depan kereta atau belakang kereta. Di depan kereta dan belakang kereta itu nomor 1 dan 6. Itu 6.000 meter lari. Kemarin saya cek itu sudah 5.500 meter lari terpasang. Jadi repo ini relatif sudah hampir selesai. Proses peletakan kereta api ini siang atau malam? Ini Pak, setelah ini. Kalau Bapak lihat ini sebentar lagi, mereka akan siap-siap untuk melakukan proses tadi, lifting dan meletakkan ke kereta. Jadi kalau lihat di sana, kereta depan itu sudah mulai ditarik keluar, dan kemudian ini mulai akan di yang itu akan diletakkan ke kereta dan ditarik dengan yang namanya something local, Pak. Setelah ini mereka akan mulai melakukan proses itu. Lagi briefing pas sebelum mereka mulai pergi. Nah, ini ada kalau Bapak lihat dari stasiun, kita membangun JPO dalam penyeberangan orang untuk menghubungkan dari dengan masyarakat yang menaksud. Itu yang bantalannya ada peredamnya, Pak. Oh, kalau itu ada insulation-nya. Nah, itu digunakan di semua elemen. Seperti yang warna itu juga? Nah, itu untuk menjaga limit, ya, absorb the vibrations from the movement of the movement. Tapi concrete untuk yang juga? Concrete juga. Bantal juga concrete, ya, teknologi beda. Nah, ini untuk yang di depo dan yang di underground, itu semuanya sudah buatan di Indonesia. Makanya ada WIKA ini, WIKA Beton. Nah, untuk yang di atas itu kita sudah minta teknologinya untuk ditransfer, supaya ke depannya kita bisa sendiri. Tidak harus di dalam yang di depan. Ke depan kalau RLD ini kan sudah bisa bikin? Harusnya sudah bisa, Pak. Jadi kita waktu itu sempat menanyakan kepada market di Indonesia bahwa situasinya adalah karena demand-nya ini tampaknya belum banyak, Pak. Yeah. Jadi it's not an effective business buat di Indonesia. Tapi kalau sudah mass, we have more building up, ini bakal menjadi harusnya sih bisa ya, Krakatau sudah bisa punya ini, Pak. Mas, karena baru satu gitu. Tapi kan pembangunan kereta api Indonesia sekarang kan bangun lagi nih, banyak sekali. Satu, semangat berarti. Jadi nggak lepas semua, isu ES jalan semua, volume-nya masuk. Baik, kita akan menuju ke sana. Itu ada gambar kelihatan MRT. Wanita sekarang satu, Pak. Siara. Jadi begini nih, Pak.
Pak. Jadi sumbernya kita dapat dari Akademi Kereta Api Indonesia Madiun. Gimana rasanya? Jadi orang pertama. Jawaban kita jadi tak benar. Tapi juga. Sejarah tuh. Anda akan jadi apa nih Mas Silis? Ini Mas Silis, kalau ini dia di train operation di department. Jadi yang memplanning perjalanan. Traffic planning. Jadi jadwal per hari, kemudian nanti mengatur Mas Silis yang mana yang harus masuk. Seterusnya ini Mas Silis itu. Ada di dalam. Kepala divisinya perempuan juga Pak. Dari Pak Gubernur. Hanya berempat. Hanya berempat aja. Waktu di luar. Kita sepakat. Lanjut. Lanjut pakai aja. Lanjut Pak. Oh kita buka sepatu ya? Enggak. Indah Pak. Yang di luar pakai penumpang gelap ini. Bagus, Pak. Bagus ceritanya, keren. Yang kerjanya juga keren. Iya. Kita Ya kalau dia berdiri. Jadi termasuk berdiri dan duduk. Kalau semua orang duduk dan semua orang megang ini, itu sekitar 900 Pak. 900 untuk 6. Satu rangkaian. Jadi kita 100. Ini apa? Kamu bisa naik turun? Bisa Pak, ini cukup gak? Biar ini agak... Kayak sini kayak? Normal Pak. Jadi ada priority seat dan ada normal seat. Kalau yang priority seat warna kursinya agak lebih biru lagi Pak, agak lebih gelap. Pak. Lagi Pak. Hai. Oke. Pagi ini kita berada di depo Bapak Polis. Ini adalah depo pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia untuk nantinya digunakan bagi kebutuhan MRT. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sama-sama melihat saat ini sudah ada 12 unit kereta MRT yang sudah berada di depo ini. Yang terakhir datang tadi pagi ada 3 masih dibungkus di sana. Satu bungkusnya sudah dibuka. Sudah dibuka, siap nanti dipindah ke rel. Dan ini 2 rangkaian, masing-masing rangkaian ada 6 kereta. Tadi kita sudah lihat sama-sama, sempat kita ke inspection set. Kemudian juga kita sempat tadi ketemu dengan masinisnya, ini kereta api di sini, kereta api yang pertama. Jadi masinisnya seorang perempuan bernama Tiara, usianya 21 tahun. Kita akan memiliki fasilitas transportasi yang insya Allah efisien efektif. Satu kereta untuk laporan Pak Widi tadi, ada kursi 50 dan bisa memuat 200 dengan 150 orang begitu.
tapi kalau mau dipadatkan bisa sampai 300 per kereta. Jadi sekali jalan satu rangkaian bisa 1.800 orang sekali jalan. Sejauh ini sudah siap sebanyak 65 masinis yang akan menjalankan kereta-kereta itu. Yang sudah ada 32 masinis, 5 diantaranya adalah perempuan. Dan kami bangga dengan putra-putri Indonesia yang sudah kerja keras menyiapkan ini bertahun-tahun. Sebuah proyek yang bersejarah dan kita pantau terus perkembangannya sejauh ini sudah 92,5% selesai. Wilayah yang digunakan di sini, Depo Lebak Bulus ini ada 10,5 hektar wilayahnya dan insya Allah ini menjadi pusat dari kegiatan MRT. Di belakang sana saya ingin tunjukkan tadi ruang apa Pak namanya? Central Position Operation Control System, nanti center biar nanti Pak Willy bisa menjelaskan. Tapi intinya saya datang ke sini untuk melihat kesiapan, untuk melihat juga kereta-kereta yang baru saja tiba gerbong-gerbongnya. Nah, kita berharap proyek ini tetap berjalan dengan baik seperti selama ini, selesai tepat waktu dan insya Allah dengan kualitas yang baik. Karena kami percaya MRT bukan sekedar alat transportasi. MRT adalah satu media untuk membentuk kebiasaan dan kebudayaan baru. Di sini akan muncul kebiasaan antri, kebiasaan tertib waktu, tepat waktu, kebiasaan bersih. Karena MRT ini harus dikelola dengan cara yang seperti itu. Semua orang yang terlibat di proyek MRT, mereka menerapkan kedisiplinan yang amat tinggi. Nah, kita berharap nanti 173.000 penumpang yang akan naik MRT tiap hari, mereka akan dapat kesempatan untuk dilatih disiplin, tepat waktu, bersih, antri, yang itu insya Allah akan menghasilkan budaya baru. Sekaligus juga MRT ini adalah melting pot. Setiap hari akan naik di atas kereta ini, satu gerbong bisa 300 orang dengan berbagai macam pekerjaan, dari mulai mereka yang posisinya top di perusahaan sampai yang bekerjanya sebagai support di kantornya. Ini melting pot. Jakarta kita menginginkan sebagai kota yang warganya berinteraksi satu sama lain. Saat ini mayoritas kita menggunakan kendaraan pribadi, jalan sendiri-sendiri menggunakan jalan raya. Kami tidak berinteraksi satu sama lain. Dengan adanya MRT ini kita berharap menjadi salah satu kendaraan umum massal di mana masyarakat dari segala strata, segala latar belakang berada di tempat yang sama secara reguler. Insya Allah ini akan memperkuat interaksi antar warga dan punya dampak pada terbentuknya Jakarta sebagai kota yang warganya merasa satu kesatuan. Saya melihat MRT lebih dari sekedar alat transportasi. MRT punya peran penting dalam pembentukan budaya dan kebudayaan baru di ibu kota Jakarta. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik dan insya Allah kita pantau terus perkembangannya. Anda sudah lihat sendiri fasilitasnya tadi. Kalau dapat kesempatan lihat ke dalam, Anda perhatikan ada tempat-tempat untuk warga penyandang disabilitas, ada tempat-tempat untuk priority seats, dan harapannya ini juga mengingatkan warga untuk memikirkan pada semua. Bila kita memikirkan yang memiliki kebutuhan khusus, maka yang kebutuhannya umum otomatis akan tertangani. Itu aja, terima kasih. Panik tentang bangunan di kesediaan tampil yang tidak memiliki sumur. Ini dulu maksudnya. Panis. Gini, ini untuk tahap satu ini insya Allah bulan Maret akan operasional. Kemudian fase kedua insya Allah bulan Desember akan bisa dimulai. Panis. Yang 8% itu adalah pekerjaan-pekerjaan entrance, interior, dan pekerjaan sistem. Jadi
beberapa yang harus kita kerjakan sekarang itu seperti rel kereta, itu juga harus kita selesaikan. Pekerjaan power on, kalau memasukkan listrik ke dalam sistem ini. Dan itu yang sekarang sedang kita kerjakan untuk mengerjakan menjadi 100%. Kemudian pada bulan Agustus, kereta pertamanya akan mulai akan berlalu di kebakan, di track. Itu akan menandai dimulainya sebuah proses yang disebut dengan integrated testing and commissioning. Pada bulan Desember, itu adalah proses trial run, di mana proses untuk menjalankan kereta tapi belum penumpang. Jadi kita akan punya 3 bulan trial run sebelum kemudian operasi komersial dilaksanakan pada bulan Maret tahun depan. Kendala yang signifikan sampai hari ini itu ada, cuman memang challenge kita yang paling utama adalah memastikan proses integrasi, karena ini adalah sebuah bukan hanya pekerjaan konstruksi, tapi mengintegrasikan konstruksi, sistem, kemudian kereta mulai di testing dengan persiapan melakukan operasi. Jadi tadi Pak Gubernur sudah katakan, masinis, ya, seluruh pegawai yang melaksanakan operation command control itu sudah harus mulai masuk. Jadi tantangannya adalah pada mengintegrasikan seluruh aspek dalam persiapan. Integrated testing commissioning itu direncanakan pada bulan Agustus. Agustus 4 bulan, kemudian pada bulan Desember trial run, persiapan menjalankan kereta 3 bulan. Panis soal subsidi tiketnya gimana Pak? Terakhir kan 18.000 itu penerima survei tahun 2015, katanya Maret tahun ini. Tapi itu subsidi kan? Di mic lah. Halo? Begini, besok kita akan bertemu dengan semua operator transportasi darat Jakarta. Ada lebih dari 25 operator yang selama ini melayani Jakarta. Kita akan mulai pembicaraan tentang integrasi kendaraan umum di Jakarta. Nah, minggu lalu saya sudah ketemu dengan mereka, dan ini adalah pertemuan pertama yang pernah dilakukan. Jumat besok kita akan shopping masalah dengan mereka. Kenapa? Karena tujuan kita adalah memastikan kendaraan umum di Jakarta itu rutenya lebih luas, lalu menjangkau semua tempat, lalu terintegrasi antar moda. Dan kalau terintegrasi antar moda itu 3 aspek minimal: terintegrasi secara rute, terintegrasi secara tarif, terintegrasi secara manajemen. Nah, ini harus dibicarakan sama-sama, karena saat ini ada banyak pengelola dan satu sama lain itu belum tentu bekerja dengan baik. Nah, Pemprov idenya adalah kita mengintegrasikan supaya warga merasakan manfaat meninggalkan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Selama kendaraan umum itu tidak memberikan kenyamanan, keterjangkauan secara 2 aspek, keterjangkauan secara rute dan keterjangkauan secara harga, ya tidak akan pindah. Jadi solusi terhadap masalah transportasi di Jakarta itu, kata kuncinya adalah membuat lebih banyak warga menggunakan kendaraan umum, bukan sekedar menambah rute-rute atau lintasan-lintasan jalannya, tapi harus lebih banyak. Hari ini menurut data dalam diskusi kemarin sekitar 20-25% baru yang menggunakan, padahal kita menargetkan di 2030 itu sampai 60% warga menggunakan kendaraan umum. Itu hanya bisa terjadi kalau kendaraan umumnya terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, warga naik satu kendaraan umum, turun harus jalan jauh, tidak nyambung, akan terjadi. Nah, Jumat besok pagi itu kick off dimulainya. Dan kita ingin semua operator merasakan manfaat juga. Kita tidak ingin kendaraan umum itu terintegrasi, tapi mereka rugi. Karena sebagai bisnis hanya bisa sustainable kalau making profit. Tapi untuk bisa profitable, maka harus ada rumusan integrasi manajemen, integrasi tarif yang baik. Nah, besok kita mulai
dan kita berharap dari situ nanti akan ada kesepakatan. Negara-negara lain, ibu kota negara lain bisa mengoperasikan itu. Jakarta harus bisa, meskipun operatornya banyak sekali. Nah, ini prosesnya tidak sederhana, tapi kami percaya kalau kesepakatan bisa dilakukan antara semua operator termasuk dengan pemerintah, maka kita akan mencapai hasil yang optimal. Dan satu hal, saya sampaikan pada semua ketika berkumpul, bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengisi biaya yang muncul karena pengintegrasian ini. Pasti ada biaya muncul dari pengintegrasian. Dan disitulah posisi fiskal pemerintah. Karena tanpa ada itu, dimanapun tidak mungkin akan bisa terjadi. Nah, tapi untuk kita mengetahui berapa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, kita harus pakai map-nya. Jadi besok itu yang ideal, misalnya jangka panjang kita apa, kenyataan kita apa, kemudian masalahnya apa, dari situ nanti dirumuskan langkah-langkahnya, dibuat peraturannya, baru nanti anggarannya. Semua operator, ada lebih dari 25. Lebih dari 25 akan berkumpul bersama, besok pagi. Dan fasilitator semuanya, Anda sebut aja semua operator-operator semuanya diundang. Jadi, minggu lalu saya bertemu dengan lebih dari 60 operator kendaraan darat, dan darat umum darat, dan mereka menyampaikan aspirasinya. Nah, besok kita mulai kick off-nya. Dan seperti saya sampaikan dari dulu, kalau sudah seperti ini, ada pemerintah, ada operator, ada warga pengguna. Lalu kita memanfaatkan fasilitator untuk membuat diskusi itu berjalan konstruktif dengan orang netral, yang bukan pemerintah, bukan operator, bukan juga sekedar stakeholder atau pakar. Di situ kita ketemu sama-sama. Yang saya bisa sampaikan 4 kemarin. Itu besok kumpul mulai. Tentang gedung-gedung di Sudirman Tamrin. Tentang apa? Gedung-gedung di Sudirman Tamrin yang tidak memiliki sumur resapan ini sejauh mana inspeksinya dan bagaimana? Iya. Saya lihat datanya lagi ya, sudah. Salah nanti. Ya, 80 gedung yang kemarin diperiksa. Ada 40 gedung yang sudah melengkapi dengan sumur resapan. Tapi dari 40 gedung yang sudah memiliki sumur resapan itu, hanya ada satu gedung yang benar-benar sesuai dengan Pergub nomor 20 tahun 2013. Yang lainnya meskipun punya, tapi tidak sesuai ketentuan. Lalu ada 37 gedung yang malah tidak memiliki sumur resapan sama sekali. Di sini letak masalahnya. Lalu, apa masalahnya? Kita perhatikan air tanah atau air pam diambil, kemudian setelah selesai dia tidak dikembalikan ke dalam tanah. Itu persoalan pertama. Lalu catatan berikutnya mengenai sumur dalam. Ini ada 56 gedung yang memiliki sumur dalam lebih dari 200 meter. Jadi bisa dibayangkan 56 gedung mengambil air tanah dan 33 tidak punya izin. Bahkan atau ada yang izinnya sudah habis. Ini problem. Kita sudah berikan kepada mereka hari ini, besok mereka semua akan terima surat peringatan. Mereka diurus satu bulan untuk memperbaiki. Dan tentu masing-masing akan punya masalah teknis yang beda-beda. Kita tidak samakan. Yang kita ingin lakukan adalah bukan sekedar memberikan sanksi, yang kita ingin lakukan adalah perubahan perilaku. Kita menginginkan semua gedung di Jakarta, termasuk rumah, itu mengadopsi prinsip-prinsip ramah lingkungan. Jadi diberi waktu satu bulan, bereskan. Kalau tidak dikerjakan, maka kita akan berikan sanksi. Sanksinya bisa pencabutan SLF-nya, bisa kemudian pencabutan izin operasional semua yang bekerja di gedung itu. Jadi kita kirimkan pesan kepada semua bahwa pemerintah bukan hanya tegas kepada yang lemah, bukan hanya tegas kepada yang di bawah, tapi pemerintah akan bersikap tegas kepada siapapun termasuk yang besar dan kuat. Kalau rakyat kecil banyak melanggar karena kebutuhan, kalau yang besar-besar ini banyak melanggar karena keserakahan, mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan. Republik ini harus adil untuk semua, dan Jakarta, ibu kotanya, harus menjadi penanda bagi semuanya. Di Jakarta ada keadilan, dan prinsip itu yang akan kita tegakkan, kita mulai dari sini. Minggu depan kita akan melakukan inspeksi juga di
daerah-daerah perindustrian Jakarta Barat dan Jakarta Timur untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang sudah ada dalam aturan itu ditegakkan. Itu aja yang cukup, makasih. Bapak, kita juga bersama-sama BNN tadi malam. Ini dari Dinas Pariwisata ada di sana. Mereka bersama-sama, jabatannya juga lengkap. Dan hari ini langsung di proses. Jadi kalau buktinya sudah lengkap, langsung kita laksanakan. Kalau sekalian lihat, efektif bukan kalau punya peraturan yang menegak, yang bisa membentuk perilaku. Coba kalau selama ini kita tidak punya peraturan. Bila pelanggaran seperti terjadi, kalau kemarin kita harus bikin surat peringatan. Diperingatkan berulang lagi. Sekarang aturannya jelas, ini semuanya lihat. Begitu kejadian, langsung kami tutup. Jadi adanya pemerintah itu membuat aturan, mengubah perilaku. Bukan aturan sebagai pemberitahuan, sebagai pengumuman, bukan. Dan ini yang akan kita tegakkan. Jadi siap-siap dalam waktu pendek ini, mereka akan terima surat penutupan, pencabutan tanda daftar usaha pariwisata. Jadi UB-nya akan dicabut. Cabut, selesai. Sama, jangan, ya. Jadi Anda udah lihat, kita akan melakukan dengan tegas. Boleh kan? Harus tegas. Gitu ya, makasih.